sahabat Mitori. Ketemu lagi dengan kita. Siapa? Saya Dr. Budi. Saya Budi. Duo Budi. Coba ya, lagi. Sekarang hari ini kita banyak pertanyaan mengenai radang. Betul. Peradangan sebenarnya pada kulit. Memerah, kulit ya, merah itu kenapa itu sih? Efek dari apa sih kulit memerah ya, itu? Kenapa sih kok orang bisa kulitnya memerah, berjerawat, meradang sampai rasanya sakit sekali gitu ya. Kita akan kupas tuntas tentang itu bersama di sini di Tauri Indonesia. Kita akan bahas dan bagaimana cara penanganannya. Iya. Oke. Okay. Sebenarnya kan radang memerah itu anugerah ya, Dok? Iya. Anugerah. Betul, ya, betul, betul. Karena itu adalah bagian dari respon tubuh untuk melawan dari masalah yang timbul. Iya. Gitu. Kalau nggak ada radang, nggak ada merah, tahu-tahu orang udah rusak duluan, kulitnya udah hancur duluan, baru berasa. Dikasih gitu racun, diem aja, nyaman-nyaman. Karena nggak ada rasanya gitu loh. Justru ada radangnya ini, ada segera harus diatasi, maksudnya iya, seperti itu. Itu jadi, adalah kode tubuh untuk kalau, segera kalau diatasi. Kalau ini kan merah, bengkak, kadang apa, kalau, sakit gitu nah kan. Iya, sakit, itu gejala-gejalanya memang seperti itu gitu ya. Nah ini kita bisa lihat ya, kemerahan seperti ini pada kulit, nah itu bagian dari peradangan pada kulit, terutama di daerah wajah itu sendiri ya, merahnya bisa merah semua, merata, ataupun bagian-bagian tertentu tentu juga ya, bisa tergantung ya, pada penyebabnya apa, gitu. Iya, itu. Nah, hari ini kita coba bahas nih, kenapa sih kulitnya bisa sampai seperti ini, kulitnya meradang merah-merah, bahkan timbul ada yang namanya benjolan-benjolannya seperti ini, terus juga kemudian merahnya sampai seperti itu, merata ke seluruhnya, bisa sampai ke bagian atas itu juga. Ini biasanya berkaitan dengan adanya infeksi di permukaan di kulit itu sendiri. Kulit. Nah, ini yang penting, tanda dan gejala radang itu sendiri apa sih? Nah, oh, istilah iya, itu loh Pak Budi. Oh iya, kadang-kadang nanya kok, kalau baca di kita kan kitabnya kadang bah Google ya. Iya, nah, betul. Jadi ada kalor, rubor, dolor, tumor gitu. Nah, itu plus apa fungsio sih? Lesa. Oh iya. Bingung lagi ya. Ya itu termasuk bahasa-bahasa Latin yang dipergunakan di dunia kedokteran atau di dunia kesehatan seperti itu. Nah, kita coba jelaskan dulu ya. Oh, nah, berkaitan dengan yang tadi, apa tadi? Yang pertama, kalor. Kalor. Kalor ini artinya adalah panas. Oh iya. Ya, panas ini maksudnya ketika orang terjadi peradangan baik itu di tubuhnya ya, di bagian tubuh manapun gitu, pasti akan ada peningkatan suhu. Suhu badan akan meningkat, ya pasti kita bisa merasakan kok demam-demam yang tidak enak seperti itu. Hmm. Ya ada bisul sedikit aja kan rasanya nyam-nyam. Ya itu dimakan, maksudnya. Ya, rubor. Nah, kalau rubor itu artinya adalah kemerahan. Merahan. Jadi bagian tubuh yang mengalami peradangan itu pasti akan tampak merah-merah seperti ini. Dasaran kulitnya yang tadinya putih itu bisa jadi merah-merah. Yeah. Ya, merahnya bisa semuanya bisa terang sekali tergantung dari jenis peradangan itu sendiri. Yeah. Itu masalah di rubor. Dolor. Dolor, kalau dolor ada rasa sakit yang menyertai dari peradangan itu sendiri. Ketika ada satu masalah, misalkan jerawat saja seperti itu yang ada di permukaan kulit muka, itu akan menimbulkan rasa sakitnya luar biasa, gitu loh. Apalagi sampai terinfeksi, kena colek sedikit aja udah rasanya maknyus katanya ya. Sakit, saking sakitnya, bukan maknyus enak, bukan, karena sakitnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan dolor, rasa sakit seperti itu. Tumor. Tumor ini bukan maksudnya bukan tumor satu yang bahaya yang kayak tumor itu ya. Tumor itu artinya benjolan. Jadi setiap ada masalah dengan peradangan itu biasanya ada disertai dengan benjolan-benjolan. Contoh ya seperti ini, tonjolan-tonjolan seperti ini kita masukkan dalam kategori tumor. Seperti itu. Itu artinya benjolan seperti itu. Bukan kita bukan kategorikan sebagai kanker atau itu ya, bukannya, tapi bagian bengkak dari peradangan bengkak yang menimbulkan jadinya pembengkakan dan akhirnya fungsi lesa tadi nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, kayaknya rasanya nih gitu loh, rasanya sakit sekali, fungsinya terganggu seperti itu. Nah,
Nah, itu definisi itu ya, radang ya? Iya, peradangan itu. Berarti radang dan itu ada mengandung unsur-unsur tadi itu. Oh, tadi biasanya jadi, mengandung unsur-unsur. Jadi ada lima tadi, rasanya panas, terus warnanya merah, terus dia nyeri sakit, pasti, bengkak, terus fungsinya juga nggak maksimal. Ya. Itulah inflamasi. Inflamasi, peradangan. Dan penyebabnya itu sendiri macam-macam. Oh, kalau di wajah bisa karena kosmetik juga bisa. Apalagi yang jenisnya iritatif, ya itu bisa menimbulkan peradangan pada kulit. Apalagi kulit kita udah sensitif, ditambah dengan ketemu dengan skincare yang iritatif. Bisa meradang seperti jadi itu. Jadi buat cantik nggak perlu merah-merah sebenarnya. Ya jangan, jangan sampai gitu loh. Jangan sampai seperti itu, sampai merah-merah, sampai aduh, bahaya juga. Atau emang suka disiksa. Nah juga banyak juga ya, bisa karena infeksi, alergi, ya. Bahkan penyakit autoimun. Kalau autoimun, Bapak Ibu mungkin pernah lihat di sini kayak butterfly rash. Kita bilangnya gitu. Itu contoh dari penyakit lupus. Lupus. Dia ada merah-merah di daerah pipi. Butterfly, bentuknya butterfly seperti itu. Nah itu juga penyakit autoimun. Sensitif cahaya, pasti. Wow. Sudah bisa merasakan kan ya, kalau kita berjemur ya. Ya seperti itu, dan hawa panas juga ya, walaupun tidak kena cahaya, tapi hawa panas dari misalkan kompor, terus ada pembakaran daripada tempat pekerjaan yang ada pembakarannya yang panas, itu juga bisa menimbulkan reaksi panas peradangan pada tubuh kita maupun di kulit. Genetik dan bakteri, kalau genetik sudah jelas, itu bawaan. Bakteri kalau di kulit, jerawat. Nah, bisa jadi jerawat tentunya, seperti itu ya. Nah, ini yang tentu kita harus atasi, bagaimana menangani masalah radang. Kalau di dunia kedokteran, anti radangnya harus ada. Kalau peradangan namanya inflamasi, berarti kita harus punya obat anti-inflamasi, gitu loh maksudnya. Iya, tinggal tergantung penggunaannya. Kalau di seluruh badannya kita pakai yang diminum. Tapi kalau cukup bagian-bagian tertentu ya cukup pakai yang lokal, artinya dioles. Seperti itu. Kan banyak sekarang tuh penggunaan-penggunaan golongan-golongan obat anti-inflamasi seperti steroid. Itu. Ya, contohnya steroid, maksudnya seperti itu termasuk golongan anti-inflamasi. Seperti itu. Tapi ada juga yang non-steroid gitu. Bahan-bahan yang non-steroid tapi juga bisa punya efek anti-inflamasi. Itu ada juga seperti itu. Tapi penggunaan anti-inflamasi steroid itu aman nggak dok untuk jangka panjang? Ya, kalau misalkan golongan kortikosteroid, ya sebaiknya jangan. Radangnya sudah mereda, sebaiknya di-stop. Gitu loh, jangan diterusin, jangan dibablasin. Dan stopnya juga harus ada, kalau ini sudah nanjak, ya turunannya harus pelan-pelan dong, gitu. Seperti itu. Jadi ada, memang harus ada tahapannya, dan itu harus pengawasan dari dokter, biasanya mengenai penggunaan yang dosis tinggi, seperti itu. Dan nggak boleh sembarangan, seperti itu. Nah, tapi masalahnya adalah sekarang kadang-kadang banyak dimasukkan ke dalam krim-krim. Ini golongan anti-inflamasi yang dimasukkan ke dalam krim-krim ini memang seringkali membuat peradangan itu apa namanya mereda. Tapi kalau penggunaan jangka panjang dia bisa menimbulkan efek yang putih tapi putihnya mengakibatkan penekanan pada pigmentasi kita. Begitu berhenti nanti timbul yang namanya flek-flek, melasma dan yang macam-macam seperti itu. Nah, pemakaian jangka panjang nih dok, ada alternatif nggak? Ya banyak, tentunya harusnya ada dong. Kalau kayak begitu alternatif-alternatif yang dipakai tentu ada. Apalagi bahan-bahan alami yang dipergunakan, ya tentu itu jauh lebih aman ketimbang menggunakan bahan-bahan yang model chemical tadi, untuk gitu, kimia tadi, ya. Untuk pemakaian jangka panjang. Padahal kan kulit sendiri kalau wajah itu nggak mungkin pelindungan cuma sesekali. Okay. Kalau bisa selama masih terpapar matahari, selama masih hidup ya pakai. Ya, karena itu sebagai protection tadi. Protection. Nah, bagaimana dengan nitori itu sendiri? Ya, tentu nitori itu sendiri adalah dia kandungannya ada bahan-bahan. Menggunakan bahan alami yang punya efek sebagai anti-inflamasi juga seperti itu. Tapi bahan alami loh ya, yang harus kita ingat ada bahan alami, bukan bahan yang model kimia seperti itu yang diambil dari tubuhan. Kayaknya perlu sesi untuk dibedah nih dok. Nantilah, nanti secara khusus kita akan bedah untuk itu. Anti-inflamasinya gimana sih? Cara kerjanya gimana sih? Iya, itu. Nanti kita akan kupas tuntas tentang bahan-bahan isi daripada Nitori Skincare itu sendiri yang bisa melakukan anti-inflamasi. Siap. Ya, tapi
perlu diingat bahwa ya tidak hanya anti-inflamasi saja yang bisa mempertahankan kekuatan daripada kulit itu sendiri. Nah. Antioksidan itu juga perlu untuk mencegah terjadi supaya peradangan itu tidak mudah terjadi. Gitu kan, peradangan itu kan terjadi jadi juga akibat dari saling saling menjaga gitu. Iya, akibat dari kerusakan-kerusakan sel-sel kita kerusak. Nah, itu juga dipertahankan dengan antioksidan yang diambil dari juga bahan alami yang ada di dalam Mitori Skincare, ya. Mungkin itu dulu. Siap. Pembahasan tentang peradangan, untuk hubungannya dengan Mitori juga bisa isinya, dipergunakan. Macam-macamnya kita kupas lagi di nanti berikutnya. Berikutnya. Oke, salam sehat, cantik sehat. Bersama Mitori Indonesia. Dadah.